Jadi ini adalah sejarahnya. Sultan pada zaman dulu itu meninggalkan satu rumah ini karena satu wanita itu nggak boleh rumahnya digusur, nggak boleh dibangun ini, dan jadi dia menunggu 3 tahun setelah itu meninggal, dan setelah itu dia tempat bangun tempat ini, namanya tempat buat wudu. Jadi dia ini posisinya ada di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, ini berada di masjid. Kan jangan sembarangan, ada yang sholat. Nah, ini ya. Nah, ini masjid. Dalam masjid, dan di tengah-tengahnya ada tempat wudunya. Ini tempat bersejarah. Ini saya, ada yang sholat. Nah, jadi di sini itu 20 masjid dibangun satu karena bapaknya masih ada saudara dengan itu, bilang katanya dia berjanji kalau menang dalam perang itu dia akan bangun ini 20 masjid. Dan dia bilang karena ulama besar bilang kenapa nggak bangun satu tempat 20 dalam satu tempat. Nah, Sultan menengah senang dan dibangunlah 20, karena ini ada 20 kubah melambangkan 20 masjid satu, jadi satu. Masya Allah, luar biasa. Kain sini kan? Ya kan? Kain sini. Masya Allah, kita lihat yang mana nih. Jadi dia tadi wudhu di luar. Insya Allah, Insya Allah. Mau diwatain?